بسم الله الرحمن الرحيم. Kata Allah, apabila aku lihat hambaku datang dengan bergunung-gunung dosa bertaubat kepadaku, aku akan menyambutnya dengan bergunung-gunung ampunan yang lebih besar. Dosa-dosa kita, jika Allah lemparkan ke dalam lautan ampunannya, ia seperti buih, ia seperti buih di dalam samudra, tak berarti apa-apa. Tak berarti apa-apa. Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka bisa jadi kesumpekan-kesumpekan yang kamu rasakan itu adalah tali Allah hendak membawamu kembali padanya. Bertaubatlah, menangislah kepadanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Abdukal abiq yarja ilaik, hambamu yang selama ini kabur datang padamu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hambamu yang belepotan dengan dosa-dosa ini datang padamu, ya Allah. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa tangan, dosa kaki, dosa perut, dosa farji, dosa hati. Siapa di antara kita yang anggota tubuhnya terjaga? Bukankah selama ini semuanya telah banyak terkotori dengan dosa-dosa? Tapi kita punya Allah yang Maha Rahman, kita punya Allah yang Maha Rahim, kita punya Allah yang Maha Pengampun, yang telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, قل للذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل, sampaikanlah kepada umatmu wahai Nabi Muhammad. Allah minta Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita, apa pesanmu, ya Allah? Kul, sampaikan kepada umatmu. Yang bagaimana umatnya, ya Allah? Lilladzina asrafu ala anfusihim, terhadap umatmu yang belepotan dosa, terhadap umatmu yang berlumuran noda, terhadap umatmu yang matanya kotor, telinganya kotor, lisannya kotor, tangan kakinya kotor, hatinya kotor, terhadap umatmu wahai Nabi Muhammad yang berani-berani mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa, sampaikanlah kepada mereka pesanku ini. Apa pesanmu, ya Allah? Adakah engkau mau menyampaikan bahwa azabmu sangat pedih? Adakah engkau hendak menyampaikan bahwasanya kiamat sudah sebentar lagi? Adakah engkau hendak menyampaikan bahwasanya engkau terlalu murka kepada kami sehingga pintu rahmatmu telah tertutup bagi kami? Allah bilang, La taqnatu min rahmatillah. Wahai para pendosa,
Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan putus asa dari ampunan Allah. Kasih sayangnya luas. Kamu pengen hatimu seneng, tinggalin dosa. Datanglah padaku dengan bertaubat, kata Allah.